Sambalnya pedes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mau ke Masjidil Haram lagi nih ya. Lagi jalan kaki nih, teman-teman. Ini perhotelan-perhotelan yang dekat sama Masjidil Haram ya. Dan itu jamnya udah kelihatan tuh. Saya sambil jalan kaki tuh, teman. Sambil jalan kaki saya. Sambil ngamera tuh. Ini di sini sekarang menunjukkan pukul berapa ya tuh, lihat jamnya tuh. Dari Jakarta. Jam 1.40 menit ya. Ini hotel-hotel ini selalu nih dipenuhi sama jemaah Indonesia nih biasanya nih. Jalanan agak renggang ya, nggak macet banget. Ini jalannya masih agak jauh nih, teman-teman. Alhamdulillah nyampe pelataran nih. Mau lihat situasi di malam hari ya, Masjidil Haram gimana? Di hari Jumat ya. Hari Jumat barakah. Ini semua yang perhotelan yang dekat Masjidil Haram ya, teman-teman. Dan masya Allah, pelataran dipenuhi jemaah umrah, teman-teman. Di bulan September ini ya. Oh, ini dari Indonesia nih. Lagi dikasih tahu sama tim-timnya. Ini situasi jam 2 kurang seperempat ya, pelataran. Dan masih bisa jalan pelan-pelan, nggak desak-desakan. Saya mau cari-cari minum dulu ya, ke sana. Thank you.
nih situasi kalau pada nunggu salat subuh ya. Di pelataran semua pada tiduran. Ini hotel-hotel yang dekat Masjidil Haram ya. Keren-keren. Ini yang mau pada umroh ya, mau pada tawaf. Yang selesai tawaf, yang mau tawaf. Dan ini pertokoan-pertokoan ya yang depan Masjidil Haram. Oh, ini orang jemaah Indonesia nih habis tawaf kayaknya. Dan cuaca agak mendingan teman-teman. Agak dingin sedikit. Mungkin sekitar 35 derajat Celcius ya. Nggak sampai 40-an. Biasanya kan 47, 50. Alah, alah. Panas banget. Ini angin juga ada sedikit-sedikit. Saya mau jalan-jalan lagi ya teman-teman. Mau lihat-lihat di pelataran. Saya mau naik ke atas dulu ya, mau cari makanan. Tutup apa enggak? Karena udah jam 2. Oh, masih ada orang sedikit sih. Mau pesan dulu ya. Pesan ayam bakar nih. Ada nasi kuning, ada daging, macam-macam pokoknya teman-teman. Saya mau pesen ayam bakar. Alhamdulillah udah dapat nih ayam bakar ya. Dan sekarang mau turun. Thank you.
kegiatan hari ini saya cuma di Masjidil Haram ya. Dan sekarang saya mau pulang ya teman-teman. Sampai di rumah nanti ya. Mau mukbang. Sampai di sini dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Udah nyampe rumah ya. Ini tadi yang saya beli ayam bakar teman-teman. Nasinya nasi merah ya. Tapi saya di rumah punya ini nih. Sayur apa namanya? Buncis sama toge. Oh, dan ini ada sambal. Oh, dan ini nih. Yang spesial nih tahu sama jengkol ya. Semur jengkol saya campur tahu teman-teman. Dan sekarang saya udah lapar, ayo kita makan ya. Oh, ini saladnya, salad ayam. Ayam bakarnya. Kita cobain dulu teman-teman ini. Semur jengkol. Ini saya campur tahu, teman-teman. Yang belum makan mari kita merapat makan teman-teman ya. Ini jengkolnya menggoda banget. Apalagi ini sambal. Oh, ini campur sekalian ini. Tumis. Apa ini namanya? Buncis. Sama toge. Oh, jangan lupa ini kerupuknya. Kita cicipin dulu ini semur jengkolnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Pokoknya mah semur jengkol nikmat. Sambalnya pedes banget. Cicipin oseng buncisnya. Gurih. Sedap. Ini cicipin ayam bakarnya. Saya masuk ke ininya teman-teman. Jang-jang. Apa sih jang-jangnya? Enakan jengkolnya. Oh, jang-jang teh sayap ya. Kalau bahasa Saudi, kitfi. Berminyak.
Cicipin nasinya juga enak apa enggak? Enak ya. Campur aduk. Rasa nano-nano. Masakan Arab dicampur masakan Indonesia rasanya nano-nano. Oseng cambah dicampur buncis enak juga ya. Sedap. Apalagi ini, semur jengkolnya. Bumbunya teh meresap. Ayam bakarnya enak juga ya. Kalau lama nggak makan memang iya, kalau keseringan bosan. Sambal.
makan kalau ada sambal, nikmat. Enak, eh. Alhamdulillah. Kenyang banget, teman-teman. Nyobain ini aja cuma 2 sendok. Tadinya habis ini mau nyobain ini lagi. Nggak sanggup. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mampir ke channel saya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, banyak rezekinya ya. Dan sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.